bukan Ganjar Pranowo, pengamat bongkar kode keras Jokowi dukung Puan di Pilpres 2024. Pengamat politik dari Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Swarwi Caniago, menilai pernyataan Jokowi bahwa untuk menjadi capres tidak cuma bermodalkan elektabilitas, adalah kode keras dan sinyal kuat yang bisa ditafsirkan sebagai dukungan kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk diusung sebagai capres PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Dilansir dari tribunews.com, Pangi mengatakan ada beberapa alasan yang bisa menguatkan bahwa pernyataan Jokowi itu sebagai sinyal kuat memberikan dukungan kepada Puan Maharani. Kedua, lanjut Pangi, apakah nanti PDIP konsisten atau ditaklukkan oleh kehendak dan realitas politik, di ujung bakal mengusung dan mungkin elektabilitasnya tinggi yang akan menang, atau tetap konsisten mendukung capres yang mengakar di parpol, yang ideologis dan punya narasi kebangsaan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan ke depan. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan relawan Bravo 5 untuk tidak buru-buru mendukung calon presiden untuk Pilpres 2024. Jokowi mengatakan prasyarat untuk menjadi capres tidak cukup bermodalkan elektabilitas, tetapi harus didukung oleh partai politik atau gabungan dari parpol. Kata dia, mereka yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi sekalipun belum tentu mendapatkan dukungan parpol. Jokowi menerangkan regulasi memang mengatur yang dapat mengajukan capres adalah parpol atau gabungan parpol. Karenanya Jokowi meminta relawan Bravo 5 tidak buru-buru mendukung tokoh sebagai capres 2024. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!